Yang suka ada di sana loh Pak, yang di apa itu? Candi. Candi Mas. Nah. Sini suka enggak? Kalau mau di Candi Mas jam segini kalau memang ada bensin buka. Kalau enggak buka ya langsung isinya ya Pak pertama. Kalau secara oktannya itu di atas ini apa premium, tapi itu kayaknya sih palsu kayaknya kualitasnya itu loh Pak Win. Harusnya lebih bagus kan. Di dari sisi ini apa namanya tenaga itu terasa. Karena ini joknya dibuka. Oh, joknya dibuka. Jadi ininya ada kan ada berapa? Satu jok itu 4 baut. Itu ada berapa jok? Jadi oh, yang dibuka itu ya. Oh. Itu belum dipasang lagi. Hah? Ditaruh di mana? Ya itu pada ngelempang itu. Belum dipasang lagi. Oh, tapi di sini semua. Satu di rumah karena satu bisa dibuka pakai kunci biasa. Turunin. Yang tiganya nggak bisa, jadi ke bengkel pinjam kunci. Terus kan bawa kursi ke Kalirejo malam apa itu kan? Oh, gara-gara mau bawa itu. Titip di tempat orang ngambil kursi, pulangnya ambil lagi, taruh, letakin dulu, dipasang lagi. Jadi mungkin dari bolong-bolongan itu suara dari luar masuk, ya. Gitu ya. Kursi kan 4 baut itu 4 kursi ya 16 bolongan mungkin. Tapi sebenarnya kalau nggak ada kepentingan yang lain-lain yang sifatnya ini sebenarnya enak ini Pak, apa lesehan aja ya. Nggak tahu itu kan kursi ya biasalah kursi apa itu ruang tamu gitu kan ada. Oh, iya. Manjang kursinya ya. 4 mejanya 1 masuk ke sini lolorin. Kalau dia memang ini apa namanya mau copot sepatu, mau enak lesehan aja sebenarnya orang duduk-duduk ya. Ini kayak dibuat kayak semacam kayak di rumah gitu loh. Iya, itu kan gelondeng lebar banget ke belakang. Ini kalau disusun.